50, 40, 30, 20, 10. Penerbangan kali ini akan memakan waktu 1 jam dengan ketinggian jajah terbang sekitar 29.430 knot dengan kecepatan rata-rata pesawat yang mencapai 820 km per jam. Cuaca di perjalanan berawan dengan sedikit guncangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda dapat menikmati penerbangan. Terima kasih. Okay, we are clear, focus back facing southwest, runway is 04. Break list. Approach 2. Check. Slow time. Starter. Start number 1. Hey, brakes set. 548 before taxi procedures. The good stuff, you may remove all cam and give me signal from the right. Makasih mas. Flaps 5. Aduh, suara kalau bisa. Check. Left. Right 11. Down. Tetap up. And check right button. Request. Check this one. Nah, biar mereka jalan tuh. Dengan request semua on. Yes. Oh, good. Tapi itu seperti ini. Ini kalau cek kontrol. Itu apa? Ada di tank? Patrol. Check. Clear. Request. Ada di tank. Ada di tank. Delta. For take off procedures and cabin. Yes. For take off checklist. Checklist is 5 green light. 5 4 0 3. Yes. Check.
gear up. Start yourself off after takeoff checklist. Standard climbing passing 11,300 now. Landing passing 10,700 passing now. Set lights, custom belt, auto. Check altimeter set 1010. Thank you.
30, 20, 10. Let's go. Hey guys, nama restoran itu Rio 2. Rame banget, nice, I love it. Apa nih, Umam? Apa ya, ada ya? Ada ikan nggak? Ikan? Wiwit. Kali ini apa nih? Terasin. Jadi bakarannya banyak banget di sini pilihannya, buat bingung. Ada enak-enak semua, saya pernah nyobain enak. Rio Mendes. Ini 33. Hey guys. Kita lihat ya, enak gak makanannya. Rio weather-nya so nice, alhamdulillah nice. Oke, ini otak-otak dari CRT Batam, enak banget. Dandi, thank you Dan. Enak banget. Aduh, lengar. Makan ya. Kita mau jalan-jalan. Ini saudara saya. Lihat. Mana itu? Si Marseh. Oh gitu, oke, oh nggak pakai ini, ya udah, guys, jalan di pinggir Jalan Sudirman ya? Ini jalan Pak. Bukan? Apa nih? Jalannya udah jadi bagus, lama jadi ya? Ya, oke. Wow, keren banget. Sana kejaksaan tinggi, ini hotel Ibis ya. Nah, ini nih, museum kabar. Keren, singkabat.
Wah, enak banget. Ih, kawannya gila. Gila awannya, itu bilang. Iya lah. Nah, udaranya memburuk guys, kesian yang terbang nih. Tapi ya paling gue berak-abruk aja sih, nggak sampai kenapa-kenapa. Udah, pagi. Jam? 7. Ya, kita lagi jalan untuk mencapai Masjid Mujahidin. Nah, saya mau sholat dulu di situ. Mau sholat, terusnya baru kita ke... apa nih, Inggit? Katulistiwa. Itu yang katulistiwa. Ini Inggris, saudara saya. Tuh. IG lo apa, Inggit? IG. Inggris Samantha. Oh, ya pernah diet ya. Ha. Jadi kita jalan ke Masjid Mujahidin. Ya, ini trotoarnya belum jadi yang ini ya, yang pertamanya. Wow, masjidnya besar, guys. Ya, jadi ini adalah Masjid Mujahidin. Lihat. Bagus banget masjidnya. Guys, ini pas lagi azan di sini tuh. Asar. Ayo kita sholat asar ya. Saya juga belum sholat sekarang. Sudah gede banget. Bagus. Guys, wah masjidnya bagus banget, gede banget. Saya sholat dulu di sini, terus kita lihat jalan lagi. Masih jauh perjalanan. Oke, yuk.
masih jarang penuh. Di sini ya? Iya. Oke guys, kita pas banget nih nyampe, udah mau jam 4 ya gitu. Pas nih kita. Tutup jam berapa? Tutupnya jam berapa? Museum udah mau tutup. Udah mau tutup? Bisa nggak masuk? Bisa masuk. Kalau langsung masuk dulu, nanti, iya, iya. Nanti jam 4 ya. Udah, nanti kita bayar ya. Boleh bayar ntar ya? Iya. Guys, itu dia. Tunggu, kita mau lihat museumnya. Ini dia. Jadi, oke, mengenai tugu, ini kita ada di garis khatulistiwa 0 derajat, Equator bilangnya. Nah, Equator ini penting banget di dalam perhitungan penerbangan itu, Equator itu penting banget. Ya. Ini jadi tugunya. Ya. Saya baca sini. Kronologis pembangunan tugu khatulistiwa. Berdasarkan ke orang Belanda, guys. Mana dia? Oh, from 1940. Oh, ini dia. Okay, this is the real one nih ya. Gila lihat perhitungannya tuh. Orang Belanda buat, emang ini important banget untuk penghitungan semuanya bola dunia itu dihitungnya dari sini. Jadi ini tubuh yang aslinya nih. Oh iya, mana ya? Oh ini. Alright. Okay. Kita di selatan. Ini utara. Wow. Lucu ya. Iya di selatan, kita di, saya di utara. Oh ya. Oh. Jadi kita nih salaman di antara selatan dan utara. Tarikan antara utara dan selatan menang mana? Oh, kayu ini, kayu besi. Okay. Ini guys, Pontianak. Mengenai hutan Malaya, ini ada garis pembatas hutan. Rambut hujan di mana? Ini dia. Ini adalah garis khatulistiwa. Bukit yang hijau melintang panjang itu adalah garis khatulistiwa, garis khatulistiwa ini. Garis khatulistiwa ini menjadi dua bagian, yaitu bagian lintang selatan dan lintang barat. Saya sekarang berada di lintang selatan yang melintang sendiri di atas satu bagian. Gila guys, begini aja ya, memang sejarah sih ini ya. Siapa yang bisa tahu ini ada, kita ada di khatulistiwa di 0 derajat. Tuh ini garisnya nih, garis 0 derajat guys. Ini gila. Guys, jadi ini adalah suasana di Sungai Kapuas. Warnanya coklat, kayak coklat, real coklat. Jadi nggak kelihatan apa-apa, tapi dalam banget pasti, karena boat-boat besar pun lewat. Ini ada boat. Green, mataharinya bagus banget guys. Keren.
Oh, indah banget. Kita ada di Tugu Katolistiwa. Nice. Sungai Kapuas. Jadi sungai ini sungai terpanjang. Gila. Sungai terpanjang di Indonesia. Jadi bercabang-cabang dan lihat lebarnya kayak begini. Ini jembatan jembatan apa namanya? Jembatan Kapuas. Tadinya ini orang sini bilang ini tol. Jadi tol karena memang dulunya bayar kayaknya. Lihat guys, bagus banget ya.